Priska. Mbak Priska, tahu nggak di sini ada stasiun charging untuk mobil listrik? Nggak tahu. Ada sosialisasi yang Mbak dapat nggak sebelumnya? Nggak pernah, belum pernah dengar. Sedikit, Mbak sendiri dukung nggak adanya mobil listrik di Indonesia atau di Jakarta? Kayaknya sih berguna sih. Alasannya? Soalnya jadi lebih gampang aksesnya. Uh-huh. Terus jadi bisa di mana-mana gitu deh. Uh-huh. Harapannya berarti pengennya ada SPKLU itu di mana-mana ya? Sekitar Jakarta. Sekitar Jakarta aja. Kalau mobil listrik itu udah rilis di Indonesia, Mbak sendiri minat untuk memiliki atau tidak? Atau pengen masih memakai gas emisi? Mobil gas emisi? Kalau aku sendiri sih kayaknya nggak kepakai. Tapi menurut aku masih ada orang-orang yang pakai yang lain. Oke, Mbak. Dengan Mas siapa? Mas Yudia. Yudia Yusuf Astono. Yudia Yusuf? Yudia Yusuf Astono. Ria ya? Iya. Mas Ria tahu ada SPKLU atau stasiun charging di Senayan City nggak? Kurang tahu mas. Kurang tahu. Kurang tahu. Ada sosialisasi yang masuk atau gimana? Belum sampai ke mas. Belum. Belum tahu. Mas sendiri, ini kan pengguna mobil SPBU ya atau berbahan bakar minyak ya? Iya. Harapannya kalau ada mobil listrik di Jakarta atau di Indonesia apa sih mas? Itu bagus buat di lingkungan, kurang-kurangin asap. Mas sendiri kalau ada mobil listrik mau beli atau enggak? Jadi saya mau aja sih mas. Mau tapi aja. Harus memiliki harganya dulu. Selain itu mas tahu nggak kalau orang punya milik mobil listrik itu tegangan listriknya akan digratiskan oleh pemerintah? Nah, kurang tahu mas. Oh kurang tahu ya. Oke mas Dria gitu aja terima kasih. Dengan mbak siapa? Erin. Mbak Erin tahu di sini ada mobil stasiun charging listrik untuk mobil listrik? Aku baru tahu. Kalau nggak salah kemarin kan acaranya ya yang Sudirman itu. Gitu. Nah harapan mbak kalau ada stasiun charging mobil listrik ini apa sih kalau mbak boleh tahu? Harusnya sih tempat charging listriknya itu tersebar di mana-mana dan orang pada tahu. Jadi orang mau pakai si mobil listrik itu. Mbak sendiri dukung nggak? Untuk aku adanya mobil dong, listrik. Alasannya? Alasannya selain polusi bisa berkurang, mungkin jadi lebih menghemat dari segala aspek kehidupan sih. Mbak sendiri? Belajar apa? Jadi kayak belajar berhemat dan efisiensi soal bahan bakar. Mbak sendiri ada niatan untuk membeli mobil listrik nggak? Misalnya sudah dirilis oleh Indonesia? Ya kalau misalnya memang itu memudahkan, saya akan cek dulu. Oke, Mbak.